Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, ini aktivitas pagi ini GRS lagi cek unit ya, ketersediaan stok-stok unit yang ada di Pul Halim. Nah, ini kita lagi display ya. Jadi ada display khususnya di posisi depan ini, kita sengaja pajangin beberapa unit ya. Di sini ada pilihan ya, jadi unitnya sini beda-beda ya. Nah, di depan saya ini ada unit Mobilio ya. Ini Mobilio tahun 2015 ya. Untuk warna ini warna hitam ya, tapi selain warna hitam kita ada ready juga untuk warna silver, warna grey ya. Ini untuk pelek juga masih pelek standar ya, tapi untuk bagian dari sisi interiornya ini sudah power window ya. Nah, cuma masih single din. Nah, untuk di harga unit Mobilio ini harganya 92.500 untuk harganya ya. Untuk stok unit mungkin ini enggak belum terlalu banyak ya, masih beberapa proses untuk penghitaman ya untuk Mobilio. Oke, kita cek untuk di Vios Gen 3 ya. Ini udah nggak asing lagi. Nah, jadi udah nggak asing lagi untuk Vios Gen 3 ini. Ya, untuk harga mungkin sudah banyak orang tahu ya. Untuk harga di GRS, di Bluebird ini udah harga resminya ya, 67.500 untuk tahun 2013-nya ya. Kita pun ready untuk tahun 2014 untuk harga 72.500. Nah, kondisi standar, sudah plat hitam, sudah ganti warna ya. Untuk cat pun udah cat oven ya. Bagian interior kondisi bawaan ya. Jadi belum upgrade ya. Kalau untuk upgrade nanti di luar harga unit yang 67.500, nanti bisa seperti biasa ya, bisa konfirmasikan sama tim GRS. Nah, oke, ini untuk Alphard ya. Ini Alpha tipe X tahun 2015 ya. Untuk harga ini 240 juta ya. Untuk warna dia hanya ada warna hitam aja ya untuk Alphard ini. Untuk unit dipastikan sudah siap pakai ya, karena unit-unit di Bluebird sini udah unit-unit terawatan. Nah, ini untuk Vios Gen 2 nya ya. Vios Gen 2 masih tersedia stoknya untuk tahun 2012, mungkin ada beberapa unit ya. 2012 untuk harga 57,5 ya. Untuk tahun 2013 nya 62.500 ya. Untuk warna ketersediaan untuk warna tahun 2012 nya di kita ada stok warna coklat mocha, warna hitam ya. Kalau untuk warna tahun 2013 mungkin stok unit masih banyak dan warna pun masih lengkap ya. Oke, di samping sebelahnya ada Innova Reborn tahun 2016, ini warna coklat. Untuk harga 185 juta ya. Unit udah siap pakai ya, kondisi bersih semua. Pokoknya untuk unit Bluebird udah pasti rawatan semua, udah tinggal siap pakai ya. Nah, oke, kita cek untuk ketersediaan unit ya. Kemarin kita baru kedatangan 7 unit untuk Vios Gen 3 nya ya. Nah, jadi unit stok masih banyak, masih berlimpah ya. Jadi mau berapa pesan berapa, atau mau partai ya, silakan nanti hubungin tim GRS ya. Kita juga ngejual ya unit bahan ya, bahan maksudnya dalam bahan seperti ini ya, masih kondisi, masih warna dasar taksinya ya. Kita untuk plat kuning kita jual juga, yang pasti sudah rekom ya, minimal pembelian 5 unit ya untuk harga 56 juta untuk pembelian minim 5 unit untuk bahan ya, untuk Gen 3 tahun 2013 nya ya. Nanti bisa japri aja, saya cantumkan nanti di kolom deskripsi untuk arah nomornya. Nah, ini untuk Gen 3 ya. Gen 3 ini baru nyampe untuk warna merah kayak semi candy ya ini ya. Ini untuk warna Gen 2 warna silver. Ini untuk warna grey nya ya tahun 2013 ya. Nah, ini kita lagi biasa ya, perawatannya kita cuci setiap pagi, kita panasin akinya,
menjaga kualitas juga untuk unitnya ya. Nah, jadi untuk di Bluebird ini ya, kalau misalkan tanya-tanya masalah KM ya, jadi kita nggak, harga mau KM rendah ataupun tinggi ya, harga tetap sama. Jadi nggak ada yang dibeda-bedain ya untuk harga ya, sama ratakan semua untuk harga. Nah, ini untuk Nissan Almera ya. Jadi info aja untuk Nissan Almera, jadi enggak, emang stok sekarang masih disebilang masih inden ya warna. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman yang lagi order Nissan Almeranya, mohon ditunggu ya karena unitnya sudah mulai langka ya. Nah, jadi beberapa memang masih proses, masih dalam pengecetan ya, cuman itu pun enggak banyak untuk unitnya. Ya, jadi kalau untuk Gen 3 kita masih tersedia banyak banget ya. Mau berapa unit kita jabanin. Ya. Nah, ini unit-unit. Ya, ini mobilia ya, mobilia warna grey-nya ya. Nah, ada pun Avanza ya. Avanza tipe G juga kita ada yang 1300cc. Nah, yang ini udah model upgrade ya. Model upgrade ya. Oke, teman-teman. Jadi infonya untuk unit Vios ya, termasuk Vios ya. Di sini udah karena untuk Vios ini emang unitnya banyak banget. Ah. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini, untuk info-info stok unit yang ada di Polhalim, yang ada di GRS. Yes, ditunggu untuk pemesanannya. Untuk harga ya, kita nggak main harga ya, udah langsung aja harganya langsung dari pusat. Insya Allah amanah ya untuk harga. Baik teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua informasi-informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.